Wisnu Budi Saputra di channel WBs Motovlog. Oke guys, jadi kali ini gua mau nyobain pasang knalpot Satria FU yang tipe Thailand ya, yang Satria FU zaman dulu yang generasi pertama. Jadi bedanya itu dia di belakang nggak ada saringannya, dia langsung, jadi lubangnya lebih gede guys. Nanti suaranya bakal lebih plong. Kalau Satria yang gue ini kan tahun 2013, dia belakang ada saringannya lagi, jadi suaranya lebih ramah lingkungan. Tapi buat lari tenaganya dia nahan, karena ini motor kan sudah di porting, jadi harus memerlukan exhaust yang lebih gede guys. Nah ini knalpot gue udah bobok ya, tuh dia dari belakang boboknya sangat rapi, bisa dilihat tuh. Dia ngeboboknya dari belakang, nggak ngerusak bagian depan, sangat rapi. Dan suaranya seperti apa? Langsung saja nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oh ya guys, ini gua ngebobok knalpotnya di Telupitu Yogyakarta. Leherannya juga udah diganti, bukan original, dia pipanya lebih gede. Tapi ini udah jelek ya, udah karatan. Karena ini gua ngebobok itu tahun 2014 atau 13 malah, pas awal gua beli motor. Jadi 2013 lah, lupa lagi pokoknya di antara itu. Jadi udah lama, udah berapa tahun nih, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 udah 8 tahun guys. Tuh kondisinya masih ya lumayan lah, cuman lehernya aja sih. Nanti kalau ada rezeki insya Allah lehernya mau diganti sama yang model-model pipa yang aluminium yang zaman sekarang. Oke guys, penasaran gimana suaranya? Langsung saja kita pasang di motor Satria FU. Simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Jadi pemasangan knalpot seadanya udah selesai ya. Cukup simpel kan, cuman lepas tebeng aja sama cover atas. Ini sengaja nggak gue tutup ya, soalnya kadang-kadang ini kalau lama nggak dinyalain, minimal 2 hari nggak nyala, suka susah nyala, harus dicup. Jadi ini nanti belakangan aja kalau mesinnya udah nyala. Tuh tampilannya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita tes dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Asapnya ya, karena ini lama nggak dipakai, jadi ada kotoran-kotoran keluar dulu dia. Asapnya kurang. Sekian konten dari gua ya. Apabila ada kata-kata yang nggak berkenan mohon dimaafkan, karena ini gua nggak bisa tes lama-lama. Soalnya ini di kos-kosan, di basement. Takut nanti dimarahin orang. Paling nanti kita mau reading kalau ada waktu ya. Kita mau test drive sekalian reading ke daerah Pasteur bareng sama ini kameramen gua guys. Pumpei, Rijal Motovlog, tuh motornya R15. Sampai itu yang pakai CBR. Ada Fahmi, nama channelnya Alfarizi Motovlog. Dan ini ada suhu kita guys, kolot Irman, nama channelnya Ires Govlog. Dia pakai motornya Kang Caca, preman pensiun yang suka di terminal Cicahum guys. Dan ini motor legendaris guys, Bagjul. Sementara istirahat dulu sama si Gorila. Banyak kenangan ini. Guys, tolong dibahas. Hap. Oke guys, sekian dari gua ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, diminta tolong ya di subscribe. Dan jangan lupa di like, comment, and share ya, supaya gua makin semangat bikin kontennya guys. Oke, dadah. What?